Salam sejahtera, saya Chong Siu Lei dari Jabatan Matematik Sains dan Komputer Politeknik Banting Selangor ingin berkongsi satu amalan baik bertajuk Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Permainan. Perkongsian ini dapat dibahagikan kepada latar belakang, rasional, metodologi, peranan calon dalam amalan baik, impak dan bukti pelaksanaan amalan baik. Latar belakang. Pengajaran konvensional seperti kuliah, membaca teks dan menyiapkan latihan dalam nota telah menjadi kurang efektif kerana kaedah ini kurang menarik dan hanya melibatkan penyertaan yang rendah. Justeru, pengajaran dan pembelajaran interaktif berasaskan permainan telah diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh pengguna aplikasi permainan seperti Quizzy disambut baik kerana pelajar dapat berinteraksi dengan bahan pembelajaran melalui soalan-soalan interaktif, visualisasi yang menarik dan elemen permainan seperti leaderboard atau perhagaan. Di samping itu, pelajar dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran dan memberi pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan kepada pelajar. Secara tidak langsung, ia dapat merangsang minat pelajar dalam proses pembelajaran. Rasional pelaksanaan amalan baik ini ialah ia dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar kerana pembelajaran ini adalah berpusatkan pelajar, di mana maklum balas langsung akan diberi kepada pelajar selepas sesuatu aktiviti. Selain itu, ia juga dapat memperbagaikan kaedah penilaian formatif. Justifikasi pengajaran dan pembelajaran berasaskan permainan ialah permakahan automatik, jawapan yang betul di akhir kuis iaitu maklum balas langsung, dan kuis ini boleh dijalankan berulang kali sehingga pelajar mendapat jawapan yang betul. Di samping itu, pensyarah boleh mengetahui peratusan untuk soalan yang dijawab dengan betul atau salah, masa yang diperuntukkan oleh pelajar untuk setiap soalan, dan soalan boleh diubah suai mengikut pemahaman dan pencapaian pelajar. Metodologi perkongsian ini ialah, pertama, pensyarah pilih topik yang sesuai dan tekan pada button create untuk membuat soalan kuis. Ini adalah contoh-contoh soalan kuis yang telah dihasilkan. Kedua, pilih start a live quiz atau assign homework. Pemilihan start a live quiz atau assign homework adalah bergantung kepada kelajuan capaian internet. Ketiga, sekiranya pensyarah memilih assign homework, mereka perlu membuat setting dari segi participant attempts, deadline untuk pelajar menyiapkan quiz, show answer during activity atau selepas activity, shuffle question di mana pelajar akan mendapat soalan yang sama tetapi susunannya adalah berlainan, question timer yang membolehkan pensyarah untuk menghadkan atau melatih kelajuan pelajar menjawab sesuatu soalan, play music dan sebagainya. Selepas itu, pensyarah edarkan kod atau link kepada pelajar melalui Google Classroom atau WhatsApp dan sebagainya. Kelima, jawapan yang betul akan dipaparkan sekiranya pelajar memilih jawapan yang salah. Setelah suatu aktiviti siap, pensyarah boleh memaklumkan markah kepada pelajar. Ini adalah contoh paparan maka. Ketujuh, pensyarah boleh menganalisis pencapaian pelajar dari segi view player data, iaitu pensyarah boleh mengenal pasti tahap soalan yang tidak dapat dikuasai oleh pelajar, view time data, soalan yang memerlukan masa yang panjang atau pendek untuk pelajar menjawab, dan summary of the quiz, contohnya participant total attempts, class accuracy dan sebagainya.
Peranan saya dalam amalan baik ini ialah sebagai penyelaras khusus dan pensyarah khusus, di mana saya perlu merancang, membuat persediaan dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran interaktif berasaskan permainan. Akhirnya, saya perlu memberikan maklum balas kepada pelajar hasil pembelajaran interaktif yang berasaskan permainan ini. Secara keseluruhan, dari kajian soal selidik yang telah dijalankan, didapati amalan baik ini dapat meningkatkan motivasi dan minat pelajar, pemahaman dan memperbaiki kelemahan pelajar. Di samping itu, pelajar juga memberi maklum balas bahawa dengan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan permainan seperti kuizi telah meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek matematik kejuruteraan 1. Ini dapat dibuktikan dengan peratus pelajar yang memperolehi grade A- dan ke atas bagi kursus matematik kejuruteraan 1 untuk sesi 1 2022-2023 dan sesi 2 2022-2023. Peratus kelulusan pelajar bagi kursus matematik juga telah meningkat dari 89.13% ke 100% bagi sesi 2022-2023. Berikut adalah bukti pelaksanaan amalan baik. Ini adalah contoh-contoh soalan dan topik kuizi yang telah diedarkan kepada pelajar, paparan leaderboard, pencapaian pelajar, ringkasan pencapaian pelajar dan analisis pencapaian pelajar untuk rujukan pensyarah bagi memperbaiki cara pengajaran dan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.